Pakatan Harapan bagi Kelantan dan juga Hari Pakatan Harapan untuk memberi kata-kata semangat kepada kita untuk menghadapi pilihan raya. Setakat ni sahabat-sahabat ambo di dalam parlimen dah sebut hari Jumaat ni akan dibubarkan dewan. Betul tak? Wallahu alam. Jadi dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan YB Haji Hussein Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Mana Profesor Dr. Halim? Tak panggil ni. Sudah. Saudara Jeming, Meja Sat Rahimin, Cik Rozi kita. Siapa dia lagi? Profesor Dr. Datuk Dr. Halim. Tuan dewan kita ni. Adik kakak semua, nombor satu hamba ucap syukur alhamdulillah pada petang ini kita dapat berjumpa untuk menyusun pasukan kita jadi kemah bagi membolehkan parti kita dan pasukan kita benar dalam pilihan raya yang tak lama lagi akan mari. Pilihan raya ni paling hamba rasa kalau jadilah. Kalau tak jadi cerita lain lah ya. Dia hari Rabu ni 28 hari bulan lusa parlimen akan bincang rang undang-undang sempadan baru pilihan raya. Dia boleh bersedia siapa tengah malam ya. Siapa benda tu luluh, hamba rasa luluh sama sehari. Dia akan luluh malam tu 28 bulan, maka Dom Paca ni akan terima satu peti undi baru, iaitu Pasir Tok Kambing. Profesor Datuk Dr. Halim pengerusi amanah pembakaran mari sini pada petang ni nak ngata anak tuna Pasir Tok Kambing ni masuk dalam Dom Paca. Dan hari komik, hari kami dia akan bentar, hamba rasa lah, hamba jangka hamba, dia akan bentar rang undang-undang anti berita palsu, di mana siapa-siapa yang boleh kata dia bawa berita palsu, dia akan dibawa ke mahkamah walaupun hok lama-lama dah. Dan ni cara untuk memenjarakan pemimpin-pemimpin pembangkang. Sempadan baru ni hamba rasa dia tidak perlu luluh Dewan Negara, tetapi undang-undang berita palsu ni dia akan bawa ke Dewan Negara, bermakna minggu depan lah, hari Senin ataupun hari Selasa dia bawa Dewan Negara. Dewan Negara dan Dewan Rakyat ni akan habis bersidang pada 5 hari bulan 4, minta maaf, hari Khamis. Sekali lagi ni hari bulan 4 tu dia boleh bubar dah ya. Hari Jumaat, dua kali Jumaat ni ni hari bulan 4 dia boleh bubar. Kalau dia bubar ni hari bulan 4, pilihan raya besar kemungkinan akan berlangsung 5 hari bulan 5 hari Sabtu. Kalau dia nak buat hari Ahad, ni hari bulan 5, bermakna lebih kurang 40 hari sahaja lagi. Gerbah sikit tak? Lama dia tunggu. Jadi pilihan raya ni kita semua tahu, hamba tidak nak panjang pada petang ni, sangat penting bagi masa depan negara dan rakyat Malaysia. Dari segi kewangan, dari segi ekonomi, dari segi peluang kerja, dari segi beban hidup, dari segi masa depan anak-anak cucu, dari segi keselamatan menjadi gonggongan Cina dengan bukan Cina dan lain-lain. Jadi hamba berharap kita semua dapat bekerja dengan sebaik-baik mungkin supaya kita boleh menang di semua kerusi yang Pakatan Harapan bertanding, termasuk Pengkalan Jepun. Dan Pengkalan Jepun satu kerusi diberi kepada Bersatu, iaitu di Dun Kijang, Dun Paco dan Dun Cempaka. InsyaAllah amanah bertanding, dan parlimen Kalijepo amanah bertanding.
hamba baru baca dalam Malaysia Kini sini, Datuk Ni Amar, orang tanya dia. Bunyi khabar kata Datuk Ni Amar tak bertanding dah di Dua Pacu. Dia jawab, dia kata kalau hamba tak bertanding pun tak apa dah. Hamba cukup dah, dia kata. Cukup tu cukup ke apa, hamba tak tahulah. Cukup kereta dalam garaj dia ke, cukup ke apa benda, mana tahu. Tapi dia kata, dia sudah cukup. Bermakna, PAH pun ada bincang masalah. Mak Amar ni tidak bertanding dalam DUM lagi. Mungkin dia bertanding parlimen. Jadi, kalau teresok Mak Amar ni, maknanya dari segi moral, kejayaan pertama. Ya, bila kita pergi istihar Jeming jadi calon Pakatan Harapan, insyaAllah DUM pancur, teresok Ni Amar. Ya. Kesok selalu dah. Tak ada umum lagi pilihan raya, kesok dah. Jadi ini satu kejayaan. Kalau dia pergi ke parlimen, pun hamba rasa orang kalau cepat tidak lagi akan beri sokongan pada dia. Kerana mulut dia, tingkah tindakan-tindakan dia pada rakyat jelata, cara dia menyupuh orang. Kalau terakhir dia kata UMNO ni kita boleh panggil menatek ke dia. Menatek UMNO. Pasal UMNO ni tidak orang. Tidak orang. Jadi akal kita pun tak boleh nak terima perkataan-perkataan lagu tu. Dan oleh kerana tu, pilihan raya ni dia pilihan raya yang paling pelik sekali dalam sejarah. Mula satu lawan satu je dari segi gergasi. Parti bebas ada lah. Masa dia cempaka pilihan raya kecil, Parti Gajah mari. Kalau adik kakak ingat lagi, orang Tina jadi calon Parti Gajah. Duk mana tahulah ni ada lagi ni calon Parti Gajah. Duk mana dia Parti Gajah, dia berdoa. Adik kakak tengok doa dia. Ya Allah, ya Tuhan ku, mung tahu Gajah ni besar, mau tolonglah Parti Gajah. Nah, jadi tapi hak pokoknya adalah UMNO, Barisan Nasional dengan PAH yang dulu pertama kali dia akan jadi tiga penjuru. Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional skala dengan PAH dia duduk suku. Jadi kita tak tahu lagu mana nak jadi. Tetapi hak besar sekali dua saja, iaitu hak boleh bentuk kerajaan di peringkat Malaysia, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Hak orang kata Mahathir tua, tu Mahathir jawab kemarin di Gunung Semanggul, tua ketua lah, asal boleh menghapuskan GST, asal boleh higat Najib, tua pun tak apa, asal boleh beri arah ke polis suruh higat Najib, asal boleh buat AG ganti AG lain, asal boleh budak-budak PTPN yang nak ngaji ni tak payah bayar kalau dia tak ada kerja gaji RM4,000 sebulan, tua pun tak apa, tak mesti orang muda. Orang muda kena GST tak jadi apa juga. Jadi dua saja, Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. PAH ni kira ngucap tepi jalan, tengah jalan saja. Ya, kerana dia tidak berhajat nak bentuk kajian Malaysia, dia hanya nak pecah undi supaya UMNO, Barisan Nasional terus berkuasa. Jadi adik-adik, anak-anak muda ni ada peluang untuk tarik orang PAH mari pada kita. Ya, dan juga orang UMNO mari pada kita, dan orang Tah Pagar sama telah lah, orang-orang anak muda, orang Cina sama telah, insyaAllah dia bersama Pakatan Harapan. Dan oleh kerana tu, walaupun pengkala Jepun ni satu kursi yang dulunya PAH sangat kuat, tapi dalam trik ni ambo rasa kalau pecah tiga sama kuat. 30%, 30%, 30% dulu. 30% kita mari daripada orang muda, daripada orang Tah Pagar, daripada orang hak cemuh ngepah, daripada rakyat hak suku UMNO tapi dia berasa hidup seksa. 30% kita boleh. UMNO 30%. PAH 30%. Hak menil siapa dia? Hak menil lebih pada 35%. Jadi kita nak cari dalam 5% saja lagi. Bagaimana nak kecek, nak gaya, nak pujuk, nak apa nama ni, nak tarik 5 hingga 9% daripada rakyat jelata. Hamba rasa boleh. Ya, boleh. Dan kerana tu dia tak timbul. Kalau Jepun ni kuat PAH ke dulu, sini kuat PAH ke dulu, sehingga kita tak boleh menang, dia tak timbul lagi tu.
Jadi jangan duduk rusing dari segi semangat. Cuma dalam ni jentera kita. Jentera yang pertama adalah jentera bila undi. Dalam ni dia buat satu style, iaitu bila undi polling agent, counting agent ni senarai dia kena beri hari penamaan calon lagi. Mula kita boleh beri dekat dengan undi. Ya, ini senarai tu ada, tapi apa tujuan dia beri buat lagu tu? Tujuan tu banyak tujuan, mesti dan ulah pada hari ni. Jadi adik kakak kena cari orang yang paling diharap sekali. Jangan cari orang-orang yang kita rasa ragu untuk jadi polling agent dan counting agent. Orang yang kuat semangat, orang yang boleh tahan, orang panggil segala macam cubaan untuk membolehkan kita jaga undi kita ni dengan sebaik-baiknya. Hak lain yang merasa adik kakak boleh pejal pada ni, ambo minta izin dulu, kerana sebenarnya mari hari ni pun kebetulan boleh mari. Kalau dari segi jadual tak ada dalam jadual, tapi saudara Jeming minta mari, dan oleh kerana dom paco ni dom ama ambo keliu. Ada program ambo buat nak mari selalu, ya. Ha, terliu. Dan benda ni insya-Allah siapa pilihan raya pun kita bui tumpuan kepada dom paco dan Parlimen Penggalan Jepun supaya kita boleh mencapai kejayaan. Dan tiap-tiap kursi hok menang ni, tiap-tiap kursi ni kena royak ke rakyat adalah untuk bentuk kerajaan. Parlimen Kuala Lumpur mustahak kerana nak suruh boleh bentuk kerajaan Malaysia. Kalau bersetara nak atas orang okay, ahli parlimen biasa pergi makan gaji, ambil elang, buat kereta besar, lepas tu duduk titah-titah tak ada orang bersetara, tak payahlah musim ni. Musim ni tak sah. Musim ni hok boleh bentuk kerajaan. Siapa boleh bentuk kerajaan, boleh turun GST, boleh kekal BRIM, boleh tolong budak-budak nak ngaji, boleh buat peluang pekerjaan. Hak tu trik ni. Hak lain tak usah bicara lagi. Semula 355 kau tipu semua, tak ada orang bersekara belakang. Itu hanya gimmick politik nak tipu orang kampung. Hak lain tak usah cara. Hak boleh bentuk kerajaan. Kalau Jepun menih, bolehlah gagah kita boleh bentuk kerajaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Wabi Haji Samosa. Jadi hak depan ambo ni hari ni adalah kita panggil jentera dulu. Jadi hari ni kita tengah panggil penyerah tu. Jadi kita nak tengok hari ni PDM mana hak tak ada. Jadi bila tak ada kita ke buat lagu manalah menyakit dia tu. Jadi ambo ada dengan ambo ni adalah buku daftar pengundi, bermakna buku ni ambo minta pada sahabat-sahabat gunakan buku ni untuk go ke dalam PDM. Jadi yang okey, kita buat simbolis lah, dah habis saya pergi so ni. Okey, minta abel sekali, panggil abel tu pikak panggil sekali punya, panggil tu, panggil abel. Panggil Dr. Halim tak? Panggil semua ada lewat tu. Simbolik semua, dua simbolik. Pengarah pilihan raya. Dia pengarah pilihan raya besar di Kijal dulu ni. Pengarah pilihan raya UMNO di Kijal dulu ni. Masa di Kijal? Tapi saya masa besar di Kijal? Cik Rizli. Cik Rizli. Oh dulu. Rizli. Rizli di mana? Di mana? Anci. Dia ada rumah ke dekat? Ada rumah. Kita lah.